Woi, jangan lari. Jangan lari. Woi. Ini semua kau punya pasal lah. Ish, sikit je lagi nak tangkap dorang ni. Maaflah. Menyebok je ikut. Dahlah lari pun lembab. Tuah, lain kali tak payah bawa si kasturi ni. Buat spoil je. Alah, bukan dia sengaja pun. Ah, tak habis-habis menangkan si lembab ni. Tak apa, kita cuba lagi malam esok. Lagi sekali dia buat hal, aku tarik diri. Kau tangkaplah pencuri tu sorang-sorang. Jebat, janganlah macam tu. Jebat, kita janji esok kita tak buat hal lagi. Ah, dasar lembab. Lari pun terhege-hege. Ada hati nak tangkap pencuri konon. Eh tuah, malam ni kita kena jaga rumah Tok Pengulu lagi kan? Haa, malam ni kita kena berjaga-jaga lagi. Aku yakin pencuri tu mesti datang lagi malam ni. Aku nak kau dengan Lekiu jaga luar pagar. Aku, Jebat, Kasturi jaga dalam pagar. Eh, kau nak bawa gak si Kasturi tu? Haa. Tak payahlah. Dia tu lembab, kau tahu tak? Tak baik cakap macam tu, Jebat. Kalau kita tak ajak dia nanti, kecil pula hati dia. Ah, dia tu memang dasar lembab lah. Eh, Jebat, kenapa kau tak suka sangat si Kasturi tu tolong kita? Sebab dia tu lembab dan suka buat kecoh. Eh, Jebat, kenapa awak asyik cakap kita lembab aja? Ha? Memang kau lembab lah. Malam ni, kau tak payah ikut kita orang lagi. Ha? Kenapa pula? Sebab engkau, kita orang terlepas pencuri tu tau. Tak apa, malam ni kau ikut. Tapi, jangan buat bising lagi ya, Kasturi. Nyampah pula. Pelan-pelan. Achuk! Woi! Jangan lari! Jangan lari! Woi! Kejar dia orang cepat-cepat! Jangan lari! Ya, terlepas lagi. Tengok, dah dua kali kau buat hal. Kita minta maaflah. Ah, diamlah kau. Tuah, sekarang kau pilih. Aku ke Kasturi? Dahlah, Jebat. Jom balik. Aku tak kira. Aku nak tahu sekarang. Jebat. Ah, kau diam. Cepat tua. Aku ke Kasturi? Malam ni, aku nak Lekir ikut aku dan Jebat jaga sini. Lekiu, engkau kena jaga area ni macam semalam. Faham? Faham. Ish. Diam. Penyebuk datang. Ish, tak baiklah, Jebat. Hai korang. Malam ni kita buat rondaan lagi, nak tak? Eh, kau dah tak ada kena-mengena, okey? Dah, tak payah nak sibuk dah. Alah, maaflah pasal semalam. Ha, malam ni kita janji kita tak buat lagi. Ah, tak payah. Semalam tu, aku bagi kau last chance. Wah, kita nak join korang lah. Janganlah buat macam ni. Aku tak kisah. Tapi... Eh, kau jangan nak mengada tua. Aku tak nak si lembab ni ikut kita. Kalau tak, aku tarik diri. Ya Allah, kenapa sampai macam tu sekali, Jebat? Ah, aku tak kira. Korang ada dua pilihan sekarang. Aku ataupun dia ni. Ih, Jebat, kau ni agak-agak lah. Tak apa, kita buat undian. Siapa nak kekalkan Jebat, angkat tangan. Okey, siapa yang nak Kasturi dikekalkan lagi? Aku minta maaf, Kasturi. Kita orang pun. Kita orang pun.
Tak apalah. Dah orang tak sudi, nak buat macam mana? Tuah, dah sampai pun. Kenapa Tok panggil saya? Tok ada masalah besar ni. Masalah apa, Tok? Kerih pusaka keturunan Tok dah hilang. Sejak bila hilang, Tok? Tok perasan masa subuh tadi. Entah-entah, pencuri yang buat kacau kat kampung kita ni yang ambil. Tu yang Tok risau ni. Kerih tu kerih pusaka. Kerih tu tak boleh ada kat tangan orang lain. Bahaya. Ha? Kenapa pula, Tok? Pasal kerih tu boleh terbang sendiri. Masya Allah. Kita nak buat apa sekarang, Tok? Hang tolong Tok cari kerih tu. Tok takut kerih tu makan nyawa orang. Eh, korang ada dengar tak pasal keris terbang? Ha? Keris terbang? Ha? Kenapa dengan keris terbang tu? Pakcik aku cakap, keris tu terbang melilau sekitar kampung. Pakcik aku takut keris tu makan nyawa orang. Takutnya. Tak apa. Pakcik aku dah istiharkan darurat semalam. Semua penduduk tak boleh keluar rumah. Tapi tu keris apa? Keris pusaka Tok Guru. Kalau aku dapat keris tu, mesti best. Kau jangan buat pasal, Awang. Keris pusaka ni lain. Bukan boleh buat main. Ha-ha. Bahayalah, Awang. Dahlah keris tu boleh terbang. Silap-silap, nyawa kita melayang. Tengok, ah. Aku akan cari keris tu sampai dapat. Keluar, Awang. Jalan tunduk ke bawah. Cepat. Keluar. Wah, tolong aku tu. Aku takut. Aku takut. Cepat. Kau jalan membungkuk. Tunduk ke bawah. Cepat. Ya. Cepat. Macam mana keris tu boleh ada dekat sini, Awang? Aku beli. Ada seorang lelaki tu jual semalam. Aku dah agak dah. Kau ni pun sama macam Kasturi. Suka menyusahkan orang. Sudah. Sekarang korang semua tunggu dekat sini. Biar aku seorang yang masuk. Biar aku temankan kau tua. Tak payah. Bahaya dekat dalam tu. Aku tak nak nyawa sesiapa melayang. Habis tu, kau macam mana? InsyaAllah aku tak ada apa-apa. Ya Allah, bantulah hambamu, Ya Allah. Biar kita tolong tuah. Kau jangan nak mengada, Kasturi. Nyawa tuah dalam bahaya tu. Tak apa, kita ada benda ni lah. Kau jangan nak memandai-mandai. Jebat, biarlah Kasturi tu tolong tuah. Aku risaulah kat tuah. Entah apa-apa yang terjadi kat dalam tu. Kalau apa-apa jadi kat tuah, siap kau. Kasturi, kau buat apa dekat sini? Keluar cepat. Kita nak tolong awak tu lah. Bahaya ni, Kasturi. Kita ada benda ni. Hati-hati, elak tikaman keris tu. Alhamdulillah, nasib baik kau ada, Kasturi. Tak apa, yang penting kita selamat. Nah, ambil ni tu lah. Alhamdulillah, tuah. Kau selamat. Alhamdulillah. Aku tak apa-apa, Jebat. Kasturi, kau tak apa-apa ke? Tak, kita tak apa-apa. Mana keris tu? Ni dia. Wah, hebatnya kau, tuah. Bukan aku yang tangkap keris tu, Jebat. Aku tukang pegang je. Hah? Kasturi yang tangkap. Dia yang selamatkan aku. Hah? Biar betul. Betul. Dia yang pertahankan aku guna perisai dia. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Ha, mana keris Tok tu? Ini dia, Tok. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana tolong Tok tu.
Bukan saya, Tok. Habis tu siapa? Kasturi, Tok. Wah, terima kasih banyak-banyak, Kasturi. Saya tolong apa yang saya mampu je, Tok. Ha, bagus tu, Kasturi. Bagus. Mana hang dapat perisai tu, Kasturi? Saya pinjam dari Tok Penghulu. Macam mana kau boleh terfikir nak bawa perisai pula, Kasturi? Kita dengar, keris tu boleh terbang sendiri. Tu yang kita cuba cari pelindungan diri. Bijak sungguh hang ni, Kasturi. Tok bangga dengan kecakapan hang. Ha, dengar tu jebat. Dah tua bangka mencuri, tak malu, nyusahkan orang. Ya, Syawang. Ah, sudah tu. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Dah sampai pun kamu berdua. Siapa dua orang ni, Tok? Bukan kamu berdua ke yang tangkap pencuri ni? Tangkap? Dah habis tu, siapa pula yang tangkap? Kasturi, pakcik. Saya nampak Kasturi yang ikat pencuri-pencuri ni dekat tiang masa subuh tadi. Wish, hebat betul dia. Seorang-seorang pun boleh tangkap dua pencuri. Kasturi memang hebat, Tok. Cuma orang lain je yang suka pandang rendah dekat dia. Maaflah. Itulah, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Kawan-kawan, pernah tengok air sungai yang tenang tak? Sunyi sepi je kan? Tapi hati-hati tau kawan-kawan. Dalam air yang tenang tu tak semestinya sunyi tau. Kadang-kadang ada buaya dekat dalam air tu. Macam peribahasa hari inilah kawan-kawan. Orang yang kita sangka lemah atau pendiam tak semestinya kurang cerdik atau penakut tau. Macam perangai jebat dalam cerita tadi. Jebat tu suka sangat pandang Kasturi sebelah mata kan? Tapi akhirnya Kasturi juga yang tolong diorang. Itulah. Jangan suka fikir orang yang tak banyak bunyi tu sebenarnya lemah. Kan akhirnya kita juga yang termalu sendiri. Jadi kawan-kawan, jangan perlekehkan kemampuan orang lain tau. Dan yang paling penting, jangan pandang orang lain sebelah mata ya. Kisah dan teladan, lima besar.